Ih, ketimpul. Tengok saya buat ni. Kali-kali bagi bayangan semalam tak saya masak untuk sahur. Eh, abang faham rupanya. Pagi, abang. Pagi, sayang. Tengok, dah siap. Tengok, abang ni kalau bab suami memang juara. Tapi, chef, hai. Tak apalah, markah penuh untuk usaha. Makan Maggi mi goreng udang pula lah sahur ni. Abang cuba yang ni, bang. Ini hidangan yang sesuai untuk sahur. Iya ke? Iyalah. Tapi ini kosong lagi. Belum ada sentuhan istimewa saya. Ha, lagipun kalau abang nak tahu, mi Maggi diperbuat daripada gandum dan juga sumber yang bagus untuk protein. Ha, lagipun ia bagi sumber tenaga sepanjang hari, bang. Tambahkan sedikit bawang merah, sayur sawi dan terutamanya udang. Okey, sekarang abang masukkan mi. Baik, chef. Gaulkan mi yang direbus dengan perencah kari ori. Kita gaul. Gaul. Ha. Okey, sekarang ni kita nak goreng udang pula. Okey, chef. Masukkan. Ha, tumis bawang merah. Okey, sekarang masukkan udang. Besar udang ni. Tengoklah abang besar mana. Dan kepingan tahu kering. Sedapnya bau. Okey, Syah. Sementara tu, rebuskan sayur sawi dan goreng bersama supaya ia tak keras. Pada masa yang sama, ada bau udang. Dah hampir siap. Kita masukkan telur pula. Sekarang, goreng sebiji telur. Siap, Chef. Dan hidangkan dengan bawang goreng mi Maggi. Abang dan saya begitu serasi. Dan juga Maggi. Sebab itulah abang kahwin dengan awak. Tapi, esok abang masak sahur lagi, kan? Kata sayang saya. Sayang? Ayah masak ke? Untuk resepi episod ini, layari Facebook Maggi Malaysia www.maggi.com.my atau lihat di Ahba Harian anda. Ikuti kami untuk pelbagai resepi lazat daripada Maggi.